Alhamdulillah. Alhamdulillah al-malik al-muta'al al-munazzah 'ani syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تسلك القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله الهادي من الضلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman serta memberikan inayah dan taufiknya kepada kita hingga di hari yang mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang umum yang mulia ini untuk menunaikan melaksanakan kewajiban salatul Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kita pun digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita dituntut, diperintahkan untuk melaksanakan salatul Jumat kecuali di antaranya ialah untuk menambah ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa tersebutlah manusia akan bahagia hidupnya di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah berfirman, dan sesungguhnya surga telah dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fi hadhihi ad-darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i. Ulama berkata, takwa kepada Allah Tuhan alam semesta adalah kemuliaan di atas semua kemuliaan. Demi Allah, takwa lebih mulia dari harta. Demi Allah, takwa lebih mulia dari jabatan. Demi Allah, takwa lebih mulia dari sanjungan manusia. Wa hirzun, takwa adalah amalan yang mampu membuat seseorang hidup aman dan tenang. Yang ingin dalam kehidupannya merasa aman dan tenang, bukan dengan memiliki senjata, bukan dengan mempunyai dekengan yang kuat, akan tetapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan meraih semua kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Sebaliknya, wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashshathu fil 'ubba fununan najamati. Barang siapa yang dalam kehidupannya enggak peduli urusan takwa, sibuk hanya mencari harta, sibuk hanya mencari kedudukan di sisi manusia tanpa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, niscaya nanti hidupnya akan dirundung segala bentuk penyesalan di dunia maupun kelak nanti di akhirat.
maka itu melalui mimbar yang mulia ini. Saya memberikan nasihat untuk supaya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita agar kita mendapat kebahagiaan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada tanda orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengedepankan ukhuwah persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman satu dengan yang lainnya adalah saudara. Maka barang siapa yang memecah belah umat Islam berarti merobek persaudaraan yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengherankan. Kadang-kadang kita menyaksikan pemandangan yang membuat hati kita merasa sempit. Apabila ada seseorang enggak tahu apa kelompoknya yang mengaku beriman kepada Allah, malah bisa orang tersebut toleransi sama orang-orang kafir tapi tidak bisa bersatu dengan orang mukmin. Memandang orang kafir enggak masalah, tapi memandang orang mukmin yang cuman kadang beda bajunya sudah hatinya merasa benci. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita merasa seorang yang beriman, memeluk agama Allah, mengaku seorang muslim, maka harus dalam hati kita mempunyai perasaan cinta mahabbah kepada orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama Nabi Muhammad para sahabat, para tabi'in, para keluarganya, sifat mereka adalah mereka tegas dengan orang kafir dan kasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Maka kalau kita mau tahu kita bersama Nabi atau tidak, bagaimana cara kita memandang orang-orang yang beriman? Kalau kita sudah memandang orang beriman dengan pandangan su'udzon, dengan pandangan prasangka buruk maupun kebencian, kemudian memandang orang-orang yang tidak beriman dengan kasih sayang, maka kita bukanlah orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Kita para hadirin boleh berbeda asal tidak akidah yang berbeda. Maka perbedaan itu rahmat. Satu sama lain saling berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik, tapi kedepankan apa yang difirmankan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang bersaksi dialah Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya, yang bersaksi Al-Qur'an sebagai imamnya, dan akan bersaksi semua orang beriman adalah saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muslim akhul muslim. Diperkuat lagi sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang muslim saudaranya orang muslim. Maka seseorang yang bersaudara tidaklah pantas untuk saling mencaci, tidaklah pantas untuk saling berprasangka buruk, akan tetapi bahu membahu, akan tetapi saling tolong menolong, saling bahkan mengorbankan apa yang kita miliki sebagai bentuk kita mencintai saudara kita. Hadirin salatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbatul Jumat yang singkat akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan satu riwayat hadis yang sahih yang pernah disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hadis ini tidak ada seorang pun dari orang yang beriman lalai maupun tidak mengetahuinya, yaitu hadis yang pernah disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akhir melaksanakan ibadah haji. Suatu saat diriwayatkan ba'da'an amara bisinfar, suatu saat para sahabat mereka saling berbicara ketika mereka berhaji bersama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk diam. Sahabat diam.
seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan wasiat penting untuk umat manusia, khususnya umat yang beriman. Rasulullah ketika memerintahkan orang diam, maka mereka diam. Setelah diam, Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza? Para sahabatku, ini hari-hari apa? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui, yang tahu. Kemudian mereka enggak berani jawab karena khawatir kalau Rasulullah ingin merubah nama hari tersebut. Kemudian, bukankah ini Yauman Nahar? Ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu waktu kita menyembelih. Bukankah ini tanggal 10 Dzulhijjah, Lebaran Idul Adha? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala, benar ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, ini bulan-bulan apa? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena mereka takut kalau bulan Dzulhijjah tersebut akan dirubah namanya oleh baginda Muhammad. Rasul mengatakan, bukankah ini Dzulhijjah? Benar ya Rasulullah. Kemudian tanya lagi, ini negeri-negeri apa? Mereka tahu kalau itu Mekah Mukarramah. Akan tetapi karena mereka khawatir kalau Rasulullah akan merubah namanya, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukankah ini Mekah? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian baginda Muhammad SAW, setelah menyebutkan kemuliaan hari Idul Adha, setelah menyebutkan kemuliaan bulan Dzulhijjah min Ashuril Hurum, setelah mengungkapkan tentang kemuliaan Makkah Mukarramah, beliau Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya nyawa satu dengan yang lain, harta kalian satu dengan yang lain, harga diri kalian satu dengan yang lain, haram untuk ditindas. Sebagaimana haram dan mulianya bulan ini, hari ini, dan tempat yang mulia ini. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, fasatal kauna rabbakum, para sahabatku, kalian nanti akan bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yus'alukum an a'malikum, dan kalian akan dipertanggungjawabkan tentang persaudaraan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata karena beliau merasa beliau akan meninggalkan para sahabat atau meninggal dunia. Rasul mengatakan, ala la tarji'u ba'di gulalan, wahai umatku, wahai sahabatku, jangan sekali-kali kalian kembali ke dalam zaman jahiliyah sesat sepeninggalku nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Ya'dribu ba'dukum ba'do, apa kalian mau sesat seperti dulu, saling perang, saling menghina, saling mencaci? Apa kalian ingin kembali seperti zaman tersebut, kata Nabi Muhammad? Jangan kalian kembali seperti zaman itu, kata Rasulullah SAW. Setelah Rasul menyampaikan, para sahabat menangis. Setelah sahabat menangis, baginda Muhammad bertanya lagi, ala qadallantu, wahai para sahabatku, aku telah menyampaikan, benar atau tidak? Ala qadallantu, bukankah aku sudah sampaikan kewajibanku? Ala qadallantu, mengulangi Nabi tiga kali, sudahkah aku sampaikan kepada kalian tentang haramnya nyawa satu di antara lain, harta kalian, harga diri kalian, sudahkah aku sampaikan semua ini? Maka para sahabat sambil menangis dan mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah Nabi Muhammad. Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berkata, Allahumma syahad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan persaudaraan yang wajib dijalin di antara mereka, kata Rasul baginda Muhammad SAW. Maka baginda Muhammad menyampaikan, fal yuballir minukum syahidul ghaib, ayo saksikan, sampaikan yang enggak hadir ini, kata Rasulullah, saksikan orang yang hadir, sampaikan kepada yang enggak hadir tentang pentingnya persaudaraan di antara mereka.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nyawa hadirin. Nyawa satu dengan yang lain haram. Umat Islam jangan saling membunuh. Umat Islam jangan saling melukai. Haram nyawa satu dengan kalian yang lainnya. Maka daripada itu, suatu pandangan yang sungguh menyakitkan hati. Kalau kita bayangkan apabila ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita saat ini, dengan melihat apa yang terjadi, baik di Libya, baik yang ada di Irak, baik yang ada di Suriah, mereka mengaku beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, akan mereka tetapi mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Apakah gaib ataukah lenyap ataukah tidak mendengar hadis yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Nafsu, hawa nafsu, harta yang membuat mereka lalai dari firman Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka daripada itu, jangan kalian dengar fatwa apapun yang menyuruh memerintahkan kita untuk saling membenci, saling membunuh di antara orang-orang yang beriman. Yang kedua, harta hadirin. Haram kita memakan harta seorang mukmin satu dengan yang lainnya. Haram untuk kita menipu mereka. Haram kita berkhianat kepada mereka ketika berdagang. Kita mesti satu dengan yang lain. Saling bertolong-menolong, bukan saling menipu. Maka barang siapa yang menipu di antara orang yang beriman dalam berdagang, dia memakan harta seorang saudaranya mukmin dengan cara yang haram, maka dua hal yang telah dia lakukan. Pertama, makan haram adalah dosa. Yang kedua, dia telah melakukan penghinaan kepada setiap orang yang beriman. Mereka melakukan hal yang merobek persaudaraan di antara orang yang beriman. Dan yang terakhir hadirin, yang diharamkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'radukum, harga diri satu kalian dengan yang lain. Jangan saling mencaci, jangan saling menindas, jangan saling menghina. Ini kabar hadirin, setiap menit kalau yang ada di WA kita, ada di BlackBerry kita, ada di Facebook kita, semuanya hoax. Semuanya berita yang menipu, mengupayakan untuk memecah belah kita umat Islam. Beberapa saat yang lalu saya hadir muktamar ulama sedunia yang dilaksanakan di kota Imarat di Abu Dhabi. Mereka berkata hancurnya negeri Arab juga karena hoax, juga karena kabar-kabar yang merebak tanpa dapat bisa dipertanggungjawabkan. Kita umat Islam satu dengan yang lain dihasut, kita umat Islam satu dengan yang lain dipecah belah dengan berita-berita yang tidak benar. Maka daripada itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jangan sampai kita gadaikan persaudaraan di antara umat Islam hanya karena kita ingin mendapat jabatan, hanya karena ingin kita mendapatkan harta, hanya ingin kita mendapat kedudukan dan sanjungan di antara sesama umat manusia. Maka itu di majelis yang mulia ini, dalam sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah ini, kita berharap agar persaudaraan seiman kita senantiasa dipererat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan hati kita, kita sucikan akal pikiran kita. Akan ada saat fasatalqauna rabbakum, sebagaimana akan disampaikan oleh baginda Muhammad, kalian semua akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Wais'alu ar-rabbakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan tanya bagaimana hak orang beriman ketika dalam kehidupanmu, dalam kehidupan yang singkat ini, sudah kau berikan hak mereka ataupun tidak, kau makan harta mereka atau tidak, kau rela dengan saling membunuh atau tidak. Apabila kau sampai berani membunuh atau rela atas pembunuhan orang yang beriman, atau bahkan makan harta orang yang beriman, atau menghina seorang harga diri seorang yang beriman, maka kau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dunia maupun di akhirat bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun jalla jalaluhu wa ta'ala qadamatu. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum jami'al muslimin fastaghfiruhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kariha al mushrikun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna al-daman wal aman. Qala Allahu ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa sallu wa sallimu 'ala man akramahu rabbuhu, fa shalla 'alaihi rabbuhu wa malaikatuhu wa amarakum bima takrima wa ta'dima wa tashrifa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام، خصوصا على القدر، خصوصا من الأعلام سادتنا أولي القدر العلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة سيدي سبت سيد أبي بكر سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما الزهراء سيدة النساء العالمين، وأمها خديجة الكبرى، وجميع أزواج رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد وارضى عن أمة سيدنا محمد. Ya Allah, satukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri kemenangan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ridai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rubah keadaan mereka menjadi keadaan yang lebih baik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, حول حالنا وحال أمة سيدنا محمد إلى أحسن الحال، وردنا مراد أهل الرجال الكمال. اللهم يا الله، أصلح ولاتنا وأولادنا ووفقهم للعمل بما يرضيك عنا. يا الله، perbaiki keadaan para pemimpin kami. يا الله، perbaiki keadaan anak-anak kami. يا الله، perbaiki keadaan segenap umat Nabi Muhammad. Ya Allah, beri keamanan kami di negeri ini, ya Allah. Oh Allah, angkatlah orang-orang yang baik sebagai pemimpin di negeri kami ini, ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada orang-orang yang beriman, baik mereka yang hidup maupun yang telah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم بما تصنعون.